Oh, nya nampak bebanaran aku medionya. Ini cak. Jalan, Oh. jalan. Beredar video penampakan benda misterius muncul ke atas permukaan air yang berbuih di sebuah sungai. Peristiwa itu menggemparkan warganet setelah videonya beredar di media sosial. Dalam video terlihat awalnya sungai itu tiba-tiba berbuih seperti air yang mendidih. Tak lama kemudian muncul benda berwarna hitam ke atas permukaan air. Terdengar suara percakapan antara anak kecil dan wanita dengan logo daerah. Orang yang merekam kejadian itu pun tampak terkejut ketika melihat penampakan misterius di sungai tersebut. Suara anak kecil yang terdengar dalam video sempat menanyakan mengenai benda misterius yang muncul di sungai. Meski tampak tak yakin dengan jawabannya, wanita dalam video itu hanya menjawab jika penampakan itu adalah monster. Sebagian orang menduga bahwa buih yang muncul di sungai itu akibat ada seekor ular raksasa sedang bergerak di dalam sungai. Berdasarkan video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @terangmedia, peristiwa dalam video itu terjadi di Benabaru, Sambaliung, Brau, Kalimantan Timur. Oh, ini nampak bebanaran aku medionya. Ini cak. Jalan, oh. Jalan. Kejadian mengerikan lain yang ada di sungai yakni adanya sulur bidar. Keberadaan sulur bidar yang merupakan makhluk atau lelembut penghuni air seperti sungai masih menjadi tanda tanya besar. Di mana bentuknya konon menyerupai tikar berwarna putih, punya empat kepala dan berbahaya. Bahayanya sulur bidar ini yaitu ia akan memangsa dengan cara menggulungnya. Setelah itu langsung menariknya ke dalam air hingga tidak terselamatkan lagi. Konon kemunculannya ini hanya datang saat musim hujan. Dugaan munculnya sulur bidar ini terekam oleh sejumlah orang yang tengah menelusuri sungai. Video ini diunggah oleh akun Twitter Miss Tweet. Cipratan air itu menimbulkan gelombang cukup kencang, di mana tadinya kondisi sungai cukup tenang dan mengalir mengikuti arus yang ada. Namun karena kemunculan makhluk yang diduga sulur bidar itu, membuat kayak dan air arusnya jadi tidak terkendali. Sulur bidar ini dikatakan ditemui di sekitar Tasik dan sungai besar seluruh Malaysia, antara Tasik Kenyir, Tasik Banding Royal Belum, Tasik Cini, dan Sungai Pahang. Tasik Kenyir misalnya, sulur bidar sering dikatakan akan muncul semasa musim hujan. Nama lain sulur bidar turut dikenali sebagai hantu balung bidai. Nah, apakah toppers ada yang pernah melihat langsung kejadian ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.